Hamsa Muyama jadi pemain baru ketiga yang gabung Persija. Persija Jakarta kembali memperkenalkan rekrutan anyarnya. Kali ini pemain yang dimaksud yakni Hamsa Muyama. Persija Jakarta resmi menggayat Hamsa Muyama pada Rabu 6 April 2022. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh Persija Jakarta melalui website resmi klub. Hamsa Muyama sendiri memutuskan hengkang dari Bayangkara FC ke Persija karena memiliki dua alasan. Pertama adalah karena Persija merupakan salah satu klub besar di Indonesia. Alasan kedua yaitu banyaknya pemain yang ingin membela Persija. Oleh sebab itu, Hamsa Muyama bersyukur kini bisa menjadi bagian dari klub yang berjulukan Macan Kemayoran itu. Pertama karena Persija adalah tim besar di Indonesia dengan segudang prestasinya, kata Hamsa Muyama dilansir dari laman resmi klub. Kedua, semua pemain di Indonesia pasti berkeinginan bergabung dengan Persija. Saya salah satu yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini. Saya tidak akan menyia-nyiakannya karena itulah yang tertarik untuk menjadi bagian dari Persija, ujarnya. Terkait target, Hamsa Muyama Pranata ingin membantu meraih juara di Liga 1 musim depan. Target bersama Persija adalah tampil maksimal dan memenangkan pertandingan demi pertandingan bersama hingga menjadi juara. Insya Allah, tuturnya. Sementara itu, sebelum Hamsa Muyama, Persija juga sudah memperkenalkan beberapa rekrutan barunya. Termasuk Hamsa Muyama, tercatat sejauh ini sudah 3 nama yang diumumkan Persija. 2 nama yang lain adalah Firza Andika dan Hanif Syahbandi. Sempat terpinggirkan, agen tegaskan Marco Simic tetap di Persija. Jalinan kerjasama Marco Simic dengan Persija Jakarta sepertinya masih akan terus berlangsung pada Liga 1 musim 2022-2023. Meski belakangan diketahui Marco Simic sempat terpinggirkan dari skuad Macan Kemayoran musim lalu. Hal ini diutarakan oleh agen sang pemain Gabriel Budi, di mana Simic masih memiliki kontrak bersama Persija hingga 2023 mendatang. Simic masih ada kontrak di Persija, secara teknis kami hormati kontrak itu, kata Gabriel Budi. Situasi Marco Simic dan Persija Jakarta memang sempat diisukan akan segera berpisah. Sebab memang Simic belakangan terpinggirkan dari skuad Macan Kemayoran dalam beberapa laga terakhir Liga 1 2021-2022. Setidaknya Simic tidak bermain dalam 7 laga berakhir bersama Persija Jakarta di akhir putaran kedua Liga 1 2021-2022. Dengan situasi ini, tak pelak mencuat kabar bahwa striker asal Kroasia tersebut menuju pintu keluar dari Persija Jakarta. Bahkan beberapa kabar mencuat bahwa Marco Simic dirumorkan sudah menjalin komunikasi dengan klub-klub lain. Namun Gabriel Budi kembali membantah akan hal ini. Baginya itu semua hanya sebatas rumor dan Simic masih menjadi bagian dari Persija Jakarta. Itu kan cuma rumor, Simic masih ada kontrak di Persija dan intinya kami menghormati kontrak itu, terang Gabriel Budi. Bukan tanpa alasan bagi Budi menilai Simic masih menjadi andalan Persija Jakarta. Sebab berdasarkan statistik, Simic masih menjadi top skor sementara Persija Jakarta. Kalau dilihat dari statistik, Simic masih top skor klub dan Simic tinggal di Jakarta. Tim pertama dia di Indonesia Persija, dia masih ada kontrak, pungkasnya. Sayang di Liga 1 musim 2021-2022 baik Marco Simic dan Persija Jakarta tidak menorehkan hasil yang mentereng. Khusus Persija Jakarta bahkan jauh meraih dari target yang disematkan. Di awal musim Persija ditargetkan bisa finish di 3 besar klasemen. Sayang di hasil klasemen akhir Persija Jakarta hanya finish di peringkat 8 papan klasemen.